Aksi tawuran terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa ini melibatkan dua kelompok warga yang melakukan aksi saling serang. Para peserta tawuran menggunakan batu, petasan, hingga senjata tajam. Aksi tawuran ini menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum, ditambah para pengguna jalan di lokasi kejadian tidak bisa melintas. Pihak kepolisian dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya melakukan pembubaran terhadap aksi tawuran tersebut. Dengan menembakkan gas air mata, dua kelompok warga yang terlibat tawuran akhirnya berhenti. Namun, atas peristiwa ini, satu anggota polisi mengalami luka serius di bagian wajah dan pahanya karena terkena air keras. Nama dia siapa? Itu banyak banget pak, dari sana banyak banget ya, ada sampai ada juga bibir yang kena kepalanya, kalima kalau kena candi itu yang jarang warga mana warga seberang terus saya juga masih itu petasan datang tuh petasan berapa kali tuh dua kali petasan kayaknya 8 sebuah atau 8 musuh awal petasan ya awal petasan. Aksi tawuran kelompok warga memang sering terjadi, walaupun telah dilakukan penjagaan oleh petugas kepolisian. Sementara itu, aksi tawuran yang terjadi di Jalan Basuki Rahmat diduga disebabkan adanya aksi saling ejek.